Datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula telah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Daniel dan Nundisa, Jaimul dan Rani, kamu telah datang ke gereja ini agar Tuhan memberkati dan meneguhkan cinta kasih kamu di hadapan pelayan gereja dan community ini. Kristus memberkati cinta kasih ini dengan berlimpah-limpah. Dia telah menguduskan kamu dalam pembaptisan, dan sekarang Dia akan memperkaya dan meneguhkan kamu melalui pemberkatan perkawinan yang istimewa ini. Dan agar kamu menerima tanggung jawab sebagai suami istri, maka sekarang saya minta supaya kamu menyatakan maksud dan isi hati kamu dihadirin di hadapan umat sekalian. Jaimul, menerima engkau Rani menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu, baik pada waktu suka dan duka maupun waktu sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku. Saya Rani menerima engkau Jaimul Agustin Karim menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu, baik pada masa suka dan duka, maupun waktu sehat dan sakit. Dan saya mahu mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku. Kamu telah menyatakan persetujuan dan komitmen kamu di hadapan gereja. Semoga Tuhan yang Maha Baik meneguhkan dan memenuhi kamu berdua dengan berkat-Nya yang berlimpah-limpah atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia.